TikTok adalah sebuah aplikasi yang banyak banget penggunanya ya, termasuk di Indonesia. Di aplikasi TikTok kita bisa mendapatkan atau menonton berbagai macam video, dari mulai video hiburan, video edukasi, video tutorial, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan lewat menggunakan aplikasi TikTok ya, bukan hanya sekedar untuk hiburan, bukan hanya sekedar untuk mencari informasi, tetapi kita bisa mendapatkan uang lewat aplikasi TikTok. Ada 8 cara untuk mendapatkan uang di aplikasi TikTok versi terbaru di tahun 2023 ini. Nah, simak video ini sampai selesai. Saya akan jelaskan satu persatu dari 8 cara untuk mendapatkan uang dari aplikasi TikTok. Jangan lupa subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload di channel ini. Ya, oke, sobat semuanya, agar kita mendapatkan 8 fitur untuk mendapatkan uang lewat aplikasi TikTok, pertama-tama kita update dulu aplikasi TikTok kita ke versi terbaru ya. Nah, jika kalian belum mempunyai aplikasi TikTok, kalian bisa langsung download di Google Play Store ataupun bisa download lewat link yang sudah saya sediakan di kolom komentar yang paling atas ya. Oke, setelah proses update-nya selesai ataupun proses download-nya sudah selesai, kita langsung saja buka aplikasi TikTok-nya, dan jangan lupa untuk mendaftarkan atau membuat akun di aplikasi TikTok ini ya. Oke, kalau misalkan sudah punya akun, kita langsung saja klik menu profil di TikTok kita ya, seperti ini. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Cara pertama untuk mendapatkan uang dari TikTok adalah dengan cara mengundang teman ya. Nah, untuk cara mengundang teman ini, di sini di menu beranda ataupun di menu profil ada logo koin seperti ini ya, tepat di samping nama profil TikTok kita ya. Oke, kita klik saja yang logo koin itu. Nah, kita akan masuk ke halaman seperti ini ya. Kebetulan saya sudah berhasil mengundang 4 teman, dan lumayan banget ya. Ketika teman kita mendownload aplikasi TikTok lewat link referral kita, ataupun ketika teman kita memasukkan kode undangan kita, maka kita akan mendapatkan Rp8.000. Lumayan banget kan? Nah, kalau misalkan teman kita itu mengerjakan misi sampai selesai, kita akan mendapatkan sekitar Rp369.000 ini selama 10 hari ya. Tetapi teman yang kita undang itu harus mengerjakan misi menonton video selama 10 hari, dan minimal satu harinya itu mereka tonton video selama 30 menit. Oke, seperti itu ya. Nah, namun untuk cara mengundang teman ini kayaknya sih cukup susah ya, karena sudah banyak banget orang-orang yang mempunyai aplikasi TikTok. Jarang ya yang belum punya aplikasi TikTok ini. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua ya. Nah, cara yang kedua ini kita masuk lagi ke menu profil TikTok kita. Kemudian di sini kita klik garis 3 yang ada di bagian atas profil kita. Selanjutnya kita klik alat kreator. Oke, di sini ada menu analisis portal kreator, promosi, dan lain-lain ya. Nah, kemudian kita gulir ke bawah, dan di bagian sini ada yang namanya menu kreator next. Dulu namanya ini monetisasi ya, namun sekarang sudah update dan namanya berganti menjadi kreator next. Dan menu kreator next ini adalah alat ataupun fitur untuk mendapatkan uang dari TikTok sebagai kreator. Oke, nah, di antaranya yang pertama yaitu dengan menjadi kreator marketplace. Oke, kita cek apa itu kreator marketplace dan apa saja syarat-syaratnya untuk bergabung di fitur kreator marketplace TikTok ini. Oke, di sini ada pemberitahuan seperti ini ya. Dapatkan pembayaran atas kreativitas Anda, berkolaborasi dengan merek dengan mudah. Jadi, istilahnya ya, untuk fitur kreator marketplace ini nanti kita bekerja sama dengan merek ataupun perusahaan yang nantinya mereka itu akan membayar video kita, seperti itu ya. Intinya kita nanti akan mempromosikan merek mereka, mungkin kayak gitu ya. Nah, untuk syaratnya sendiri kita klik periksa kelayakan. Dan ini dia untuk syarat-syaratnya, dan menurut saya ini syaratnya cukup rumit ya,
karena di sini harus memiliki minimal 100.000 pengikut. Nah, jika misalkan syaratnya sudah terpenuhi semua, nanti akan tercentang hijau seperti ini ya. Kalau sudah tercentang hijau semuanya, kita tinggal klik saja gabung. Nanti kita akan langsung bisa mengakses fitur Creator Marketplace ini. Oke, kita lanjut ke cara mendapatkan uang dari TikTok yang ketiga ya. Nah, yang ketiga ini ada menu series. Oke, langsung saja kita buka. Dan TikTok series ini adalah untuk menjual video premium kita ya. Jadi orang-orang yang mau menonton video kita di fitur TikTok series ini, mereka harus membeli atau membayar terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Kebetulan saya udah upload satu video series ya, dan belum ada yang membelinya karena ini hanya untuk contoh konten saja. Kita klik series baru, dan di sini silakan kita masukkan judul videonya, kemudian deskripsi, dan kita pilih harganya. Harga paling murah atau paling rendah yaitu 0,99 dolar atau setara dengan 14.000 rupiah. Kemudian kita masukkan foto sampul atau thumbnail ya untuk video series kita. Selanjutnya kita klik berikutnya dan kita tinggal upload saja video premium kita. Nah, setelah diupload nanti hasilnya seperti ini ya. Ini ada thumbnailnya dan ada judulnya juga. Ketika orang mau menonton video series kita, maka mereka itu harus membayar sesuai harga yang kita pasang. Ini nanti bisa ditemukan di profil TikTok kita ya. Contohnya seperti ini. Di profil TikTok saya ada menu series seperti ini. Jadi kalau orang mengklik ini dan ingin menonton video seri saya harus membayar terlebih dahulu. Dan untuk penghasilannya nanti diproses setiap 1 bulan sekali, yaitu tanggal 15 setiap bulannya ya, untuk pembayaran dari series ini. Ya, oke, kita lanjut ke fitur monetisasi TikTok selanjutnya ya, ataupun yang nomor keempat ya, di sini nomor tiga, yaitu hadiah video. Nah, hadiah video ini kita bisa mendapatkan uang lewat video yang kita upload di TikTok. Namun ada syaratnya ya. Syaratnya yaitu kita cek minimal kita mempunyai 10.000 pengikut. Video harus lulus moderasi keamanan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah. Memiliki akun yang telah aktif selama minimal 30 hari. Dan ada dua syarat lagi yang lainnya. Nah, misalkan kalau semuanya sudah terpenuhi, akan tercentang hijau seperti ini. Kita tinggal klik aktifkan hadiah. Kalau sudah seperti itu, berarti fitur hadiah di video kita itu sudah aktif. Dan contoh video yang sudah diaktifkan fitur hadiahnya seperti ini ya. Oke, saya cek di video saya yang ini. Jadi fiturnya itu berada di kolom komentar. Nah, bisa dilihat di bagian bawahnya ini ada kotak hadiah seperti ini. Kalau orang mengkliknya ataupun ingin memberikan apresiasi terhadap video kita, mereka harus membayar menggunakan koin. Dan nanti koinnya itu akan masuk ke saldo kita ya. Oke, kita lanjut ke cara berikutnya, yaitu cara kelima, dengan cara bekerja sama dengan artis. Nah, untuk fitur bekerja sama dengan artis ini belum semua kreator mendapatkannya. Nah, untuk cara kerjanya di sini cukup mudah ya. Kita klik fitur bekerja sama dengan artis ini. Nanti kita di sini disuruh membuat video TikTok dengan menggunakan sound yang ada di sini ya. Dan ini diupdate setiap minggu. Jadi setiap minggunya ada artis yang mempromosikan musiknya untuk kita gunakan di video TikTok kita. Dan tentunya ada syarat dan ketentuannya juga ya. Kita klik detail di sini. Nah, untuk mengecek syarat dan ketentuannya, di bagian bawahnya ini ada tulisan dengan mengklik tombol ini kamu menyetujui syarat dan ketentuan. Kita klik tulisan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, silahkan ya, di sini nanti dibaca-baca. Ini adalah syarat dan ketentuannya untuk mengikuti ataupun untuk menggunakan fitur bekerja sama dengan artis ini. Oke, untuk cara menggunakannya, di sini kita klik gunakan lagu ini. Nanti kita tinggal bikin video TikTok dengan menggunakan sound ini ya. Setelah itu kita kembali lagi ke fitur bekerja sama dengan artis. Kemudian kita klik kirim video kamu. Dan kita tinggal tempelkan link video TikTok yang udah kita buat tadi di menu kirim video ini ya. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk hadiahnya lumayan banget di sini, maksimal 2,3 juta ya kalau misalkan memenuhi persyaratan. Nah, nanti tinggal dipelajari saja ya.
Oke, kita lanjut ke cara berikutnya, yaitu hadiah live. Nah, hadiah live ini adalah cara yang paling banyak digunakan oleh kreator TikTok untuk mendapatkan uang ya, yaitu dengan cara live streaming. Dan ketika kita live streaming, jika ada orang yang kasih gift atau kirim gift berupa stiker, maka kita akan mendapatkan uang ya. Di sini kita klik siarkan live, dan pastikan kita menayangkan video live yang menghibur ya, supaya banyak penonton, ataupun yang edukatif juga bisa supaya banyak penonton gitu. Otomatis kalau misalkan kita banyak penonton, nanti kita akan mendapatkan banyak berlian ataupun banyak gift kayak gitu ya. Oke, kita kembali ya. Jadi gampang banget kalau untuk hadiah live ini. Nah, untuk mengecek penghasilan live kita, di sini kita kembali ke menu profil TikTok kita, kemudian kita klik garis 3 dan kita klik pengaturan dan privasi. Selanjutnya kita klik saldo, dan saldo hasil live ini bisa kita cairkan setiap hari ya, dan untuk maksimalnya sampai 1000 dolar setiap harinya, minimalnya hanya 4 dolar saja kalau menggunakan akun Dana. Oke, di menu seperti ini kita klik pendapatan kado, dan untuk hadiah live ataupun hadiah dari gift video ya, masuknya ke reward konten seperti ini ya. Kebetulan saya udah nol karena udah saya tarik. Nah, ini ada histori-historinya juga dari pendapatan live, dan juga ada histori penarikan ke Dana. Oke, jadi seperti itu untuk cara mengecek penghasilan dari live TikTok ya. Kemudian kita lanjutkan ke cara berikutnya untuk mendapatkan uang dari TikTok, yaitu TikTok Shop untuk kreator, ataupun ini namanya affiliate ya, TikTok affiliate. Jadi intinya kita bisa mempromosikan produk orang lain lewat live ataupun lewat video TikTok kita. Oke, setelah ada yang membeli lewat promosi kita, maka kita akan mendapatkan komisi. Nah, contohnya seperti ini, komisi saya baru 3500 karena saya memang tidak aktif di TikTok affiliate ini. Jadi semakin kita aktif dan semakin sering mempromosikan produk orang lain lewat TikTok Shop untuk kreator ini, semakin banyak juga komisi yang akan kita dapatkan. Nah, untuk syarat bergabung di TikTok affiliate ini, yaitu minimal kita harus memiliki 1500 follower ya. Tadinya harus 2000 follower, tetapi sekarang menjadi 1500 sudah bisa bergabung atau sudah bisa mengakses fitur TikTok affiliate. Nah, cara yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu dengan menjadi TikTok Shop untuk penjual. Di sini tanpa follower ya, maksudnya tanpa syarat minimal follower, kita udah bisa daftar di TikTok Shop untuk penjual. Namun di sini tentu saja kita harus mempunyai modal atau barang yang nantinya akan kita jual di aplikasi TikTok seperti itu. Untuk cara mendaftarnya gampang banget, kita bisa menggunakan nomor telepon dan kata sandi. Kemudian kita klik simpan dan kita ikuti saja arahan berikutnya dari TikTok Shop ini. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian yang pengen dapat penghasilan dari aplikasi TikTok. Silakan nanti bisa dipelajari sendiri ya, di sini pun sudah ada cara-caranya yang dikasih langsung oleh pihak TikTok. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan sukses selalu, serta dipermudah segala sesuatunya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.